di sini gue bakal main game. Nih. Tempatnya juga lagi baru dikit. Ini yang udah jadi kecil. Oke, kita ganti skin kita dulu. Ada kita pilih skin kita dulu. Kita lihat guys. Oke, kita jadi ini. Kita pilih yang lebih satu. Oke, kita pilih yang ini aja. Nah, kita buat wall. Ini baru sekali. Nah, interface gue mau besarin di punya size. Nah, kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain guys? Aduh. Ah, gue tahu. Gue bakalan ajarin kalian gimana cara membuat ruangan rahasia di tempat buku. Yuk kita mulai. Bukan kita kan. Kita bakal membuat parku. Oke, guys, parku. Coba parku. Oke, coba parku. Ataupun kursi guys. Kita ambil yang dulu aja ya, tangga lagi kita ambil ini. Oke, coba dulu letak oke. Oke, kita data. Oke, kita buat artinya dulu ya. Oke, kita mulai. Oke, kita kasih ini, kayak gini. Nah, gitu. Sekarang kita ini, kayak gini. Nah. Terlalu jauh guys, yang pertama sih akan senang. Ini kiri dulu. Gini dong. Kalau gua mati nanti sambung 42 ya. Kalau gua mati ya, kalau masih hidup. Sampai yang ketiga aja, yang keempat tuh sambung. Kalau berjaya sampai yang ketiga, maksudnya kita boleh sambung besok yang keempat. Tak sampai sambung ke tiga, sambung besok ke tinggal dua balik. Sampai 3 sampai 4 gitu. Oke. Udah susah banget guys. Oke.
Kita benda ni di sini kita tulis selamat anda berjaya berjaya atau juga berjaya. Oke, udah siap. Kita letak tangga. Oke. Kita keluar dulu jadi survival. Siapa agaknya nih? Oke. Ini udah keluar, guys. Lelah ya nih. Jadi survival. Nah. Kita mulai main. Oke. Hati-hati guys. Hati-hati. What? Aduh. Kita boleh coba lagi. Boleh coba lagi. Karena itu baru pemula. Kalau baru memula baru boleh. Jadi kalau masih dekat itu masih boleh mula. Kalau di sini dah agak bisa ya. Okay, ini agak bisa. Nanti kalau jatuh, bikin hati-hati guys. Aduh, waduh guys, jatuh guys. Aduh guys. Bentar. Kita scan video gini dulu karena aku jatuh ke tempat. Nanti di video part 2 kita sama lagi di yang kedua. Kita masih di yang tempat kedua situ, warna hijau tu ke warna hijau ni. Nanti buat lagi. Okay, bye.